pengadilan, yaitu kejaksaan, karena berkas-berkasnya itu kan masuk kejaksaan, ya kan, pengadilan. Lalu diolah, nah dari sana bisa dilakukan apa istilahnya, penentuan ya, divonis gitu langsung gitu loh. Jadi kita doakan saja semoga apa yang kita semua harapkan untuk TM pakai baju oranye ya segera terrealisasi gitu loh ya. Jadi yang bisa menentukan adalah kejaksaan. Oke? Mudah-mudahan segera. Biasanya sih nggak nyampe 3 bulan kok biasanya dari hasil penyerahan dari kepolisian ya. Biasanya begitu. Oke? Salam Rita Gading. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Lita Gading yang juga turut melaporkan Tiara Marlin membeber bagaimana proses Tiara Marlin bisa segera memakai baju oranye. Dan dalam kesempatan di gambar ini, Dr. Lita Gading sedang memberikan materi pada jajaran kepolisian, materi psikologi sepertinya ini ya, karena Lita Gading ternyata memang menjadi langganan pemateri dari pihak kepolisian karena keilmuan psikologinya. Hal ini dia unggah di akun TikToknya. Nampak beberapa anggota polisi mendengarkan ceramah dari Lita Gading, bahkan soal ilmu kepolisian. Lita Gading punya ilmu soal kepolisian. Artinya Lita Gading paham betul bagaimana proses Tiara Marlin nantinya segera memakai baju oranye. Dan inilah suasana saat Lita Gading memberikan materi di perguruan tinggi Ilmu Kepolisian PTIK STIK Dr. Lita Gading M.Soc SC M. Psikolog. Gelarnya luar biasa ini, Dr. Lita Gading, seorang psikolog senior yang sudah mumpuni dalam hal bidang psikologi. Dan kemarin kita tahu bahwa Tiara Marlin juga sudah dimediasi oleh pihak Polres Depok bertemu dengan Lita Gading. Tiara Marlin juga sudah meminta maaf dan meminta maaf secara terbuka di media sosial. Hal itu diunggah baik di akun TikTok Lita Gading maupun di akun TikTok Tiara Marlin. Tetapi sayangnya dalam proses mediasi itu memang Dr. Lita Gading memaafkan, tetapi proses hukum tetap berlanjut. Minta maaf boleh, tapi sorry, proses hukum lanjut. Begitu kata Lita Gading di dalam caption yang diunggahnya di akun TikToknya. Hal ini juga membantah bahwa laporan Lita Gading dengan Tiara Marlin ini banyak netizen yang menganggap itu hanya settingan belaka. Dengan adanya caption ini, maka Tiara Marlin atau Dr. Lita Gading dengan tegas membantah bahwa ini semua adalah settingan, karena Lita Gading tetap melanjutkan proses hukumnya seperti juga Haji Faisal. Meskipun Tiara Marlin sudah meminta maaf dan sudah dimediasi di Polres Depok dan sudah menangis-nangis saat proses mediasi, tetapi Haji Faisal dan keluarga besarnya mantap untuk tetap melanjutkan proses hukum Tiara Marlin. Dan saat ini setelah mediasi beberapa kali tidak menemukan titik temu, maka proses hukumnya sudah akan sidang. Artinya Tiara Marlin akan disidang. Dan sementara belum disidang, Tiara Marlin wajib lapor 1 minggu 2 kali untuk menjaga agar Tiara Marlin tidak kabur. Siapa bilang saya sama Tiara Marlin itu settingan? Hah? Enak aja, ini serius. Walaupun kemarin itu maaf-maafan, artinya dia meminta maaf melalui video, tapi proses hukum tetap berjalan. Oke? Jangan salahkan siapapun.
saya akan tindas siapapun orang yang suka membuli. Oke? Nah, kalau orang suka membuli, ingat saya. Oke? Salam. Dan berikut ini secara lengkap video dari Dr. Lita Gading yang membeberkan bagaimana proses hukum dari Tiara Marlin yang nantinya sampai memakai baju oranye. Simak sendiri video lengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Sangat ditunggu dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Saya bingung deh sama kalian. Pada bilang bahwa kapan sih Bu si TM itu masuk dan pakai baju oranye? Lah, yang menentukan itu bukan saya, juga bukan polisi, tapi pengadilan, yaitu kejaksaan, karena berkas-berkasnya itu kan masuk kejaksaan, ya kan, pengadilan, lalu diolah. Nah, dari sana bisa dilakukan istilahnya penentuan, ya, divonis gitu langsung gitu loh. Jadi kita doakan saja semoga apa yang kita semua harapkan untuk TM pakai baju oranye ya segera terrealisasi gitu loh ya. Jadi yang bisa menentukan adalah kejaksaan. Oke? Mudah-mudahan segera. Biasanya sih nggak nyampe 3 bulan kok biasanya dari hasil penyerahan dari kepolisian ya. Biasanya begitu. Oke? Salam Lita Gading. Fishing, Alicia Johar, Ibu Hana Wijaya, itu Pak Tamim, ini Yanti Loren, halo, ini. Ini Pak Schenker, itu mau pakai nggak? Mbak Tri, ini Agus Milaj, ini Aditya Gumai, guys, saya sangat menggelitik tentang healing. Jadi banyak sekali yang bilang sama saya mengkonsepsikan bahwa healing itu refreshing. Beda, itu sangat beda. Jadi gini, oh saya mau pergi ke pantai, mau healing dulu. Itu bukan, itu namanya refreshing. Kalau healing itu adalah satu proses penyelesaian masalah. Jadi misalkan gini, ibaratnya pada saat kita luka nih, pada saat kita luka, kita oleskan alkohol. Nah itu sakit, sakit. Karena dibersihkan pakai itu. Nah, proses healing pun itu sakit gitu loh. Karena itu satu penyembuhan ya. Atau proses penyembuhan dalam setiap masalah yang ada pada diri manusia atau individu. Jadi, kalian harus bisa bedakan. Apa itu healing, apa itu refreshing. Kalau kalian jalan-jalan, itu adalah jeda kalian untuk proses healing tersebut. Ya, jadi bedakan ya antara healing dan refreshing. Itu berbeda. Ya, salam Lita Gading.